Kepolisian mengungkap fakta baru terkait keluarga yang ditemukan tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022 lalu. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat AKP Afrilendi mengatakan, satu keluarga diduga meninggal di waktu yang tak bersamaan. Satu keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak, serta ipar. Lalu polisi mengungkap bahwa korban yang pertama kali meninggal adalah sepasang suami istri. Sebelumnya, penemuan satu keluarga tewas ini bermula saat ketua RT setempat mencium bau busuk dari dalam rumah korban. Ketua RT pun akhirnya meminta bantuan Polsek Kalideres untuk mengusut bau dari rumah tersebut. Kala itu petugas mendapati 4 mayat di 3 ruangan berbeda, yakni di ruang tamu, kamar tengah, dan ruang belakang. Berdasarkan hasil otopsi, tidak ada asupan makanan ataupun minuman di dalam lambung para korban. Selain itu, petugas juga tidak menemukan tanda kekerasan benda tumpul atau benda tajam di sekujur tubuh korban.